Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Piala Super Spanyol di perempat final, di semifinal kali ini mempertemukan Real Madrid melawan Atletico Madrid. Ya, Atletico Madrid unggul terlebih dahulu melalui Hermoso pada menit ke-6. Skor 0-1 untuk keunggulan Atletico Madrid. Pada menit ke-20, Real Madrid berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kali ini berkat gol dari Rudiger yang berhasil memasukkan gol ke gawang Atletico Madrid. Tak berselang lama, pada menit ke-29, Mendy berhasil membawa Real Madrid unggul menjadi 2-1. Mendy berhasil memasukkan gol ke gawang Atletico Madrid pada menit ke-29. Pada menit ke-36, Atletico Madrid berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 berkat gol dari Antoine Griezmann pada menit ke-37. Skor 2-2 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Atletico Madrid berhasil unggul menjadi 2-3 berkat gol bunuh diri dari Rudiger pada menit ke-78. Pada menit ke-85, Real Madrid berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Kali ini berkat gol dari Carvajal pada menit ke-85. Skor 3-3 bertahan hingga waktu normal. Ya, di babak perpanjangan waktu pada menit ke-116, Real Madrid berhasil unggul 4-3. Kali ini berkat gol bunuh diri dari Esafik pada menit ke-116. Dan pada masa-masa injury time, Real Madrid berhasil menang 5-3 dalam pertandingan ini. Ya, skor 5-3 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 5-3 ini berkat gol dari Brahim Diaz pada menit ke-120+2. Skor akhir, Real Madrid 5, Atletico Madrid 3.